kita make up-an pakai semua shade barunya dari Something. Untuk umbrella ini mereka punya 8 shade baru dan untuk blush on-nya mereka punya 4 shade baru. Jadi kalau di total umbrella sekarang punya 27 shade dan kalau misalnya untuk blush-nya itu ada 7 shade. Gua udah pakai mereka berdua dan gua udah bener-bener suka sama mereka berdua. Ini umbrella yang gua punya ampe udah buluk begini dan untuk Tamago Eri blush yang gua punya itu udah sampai kelihatan pennya. Sekarang langsung aja kita make up-an pakai shade barunya. Kita pakai cushion-nya dulu buat ngeratain warna muka gue dan biar nutupin imperfection ya. Gua pakai yang human, shade gua itu Pearl. Kalau ditanya gua lebih suka yang human atau copy paste, jawabannya adalah yang human. Sebenarnya gue juga suka banget sama yang copy paste, apalagi finishnya dia cantik banget kan. Tapi untuk sehari-hari gue ngerasa lebih cocok pakai yang human. Oke, udah rata, sekarang kita bakal pakai blushnya. Untuk blushnya gue bakal coba warna yang kelihatannya tuh paling gelap, ini namanya Honey. Wow, masih bersih banget. Ini di pennya warnanya cantik banget sumpah. Jujur yang bikin gue jatuh cinta sama si Tamago Eri blush ini adalah teksturnya. Dia beneran kayak se-creamy itu. Langsung aja kita taruh di pipi. Sumpah teksturnya tuh bikin dia gampang banget buat di blend. Cakep. Enggak tahu kenapa ya, tapi kalau misalkan nemu produk bagus tuh kayak ih pengen marah deh, kayak cakep banget. Nah yang gue suka dari dia nih hasilnya lihat kayak glowing cakep banget sih kulit kitanya. Muka lo jadi kayak silky satin finishnya tuh. Lihat cakep banget kan? Ngerti gak sih merahnya tuh kayak merah yang emang merona gue ini lagi jatuh cinta gitu. Untuk mata juga kayak gue bakal pakai dia dan gue bakal pakai shade yang ini, yang flamingo. Kalau yang flamingo ini lebih pink gitu warnanya. Kelihatan banget dia tone-nya pink gitu. Tuh, mata lo jadi langsung cakep. Tuh bisa dilihat ya di sini tidak ada skill diperlukan, cuma coret-coret gini aja terus langsung cakep. Terakhir ini gue ngebut banget karena mataharinya udah mau turun, kita bakal pakai lip tint-nya. Dan gue bakal coba untuk nge-ombre yang underground sama yang Hoti deh kayaknya. Pertama kita pakai dulu yang underground. Ih, dia dipakai sendiri deh kayaknya seharusnya deh. Bagus banget. Coba kalian kalau mau coba-cobain yang underground semua cantik banget. Oke, sebenarnya dipakai sendiri juga udah bagus, tapi ini mau gue tambahin Hoti gitu di tengahnya. Oke, it's good. Yang Hoti ini beneran hot loh. Udah jadi gini doang cakep banget. Nih kalian ingetin ombrenya underground sama Hoti. Cakep banget. Tau gak gue salting liat diri gue sendiri. Kalian lihat ya tadi prosesnya seperti apa, gue diburu-buru karena mataharinya udah mulai turun. Tapi hasilnya bisa secakep ini, liatin. Gue kasih tau sama lo sekarang, lo lari, lo check out nih. Ini warna barunya si Umbrella sama si Tamago Eri Blush ini. Nih semua ini, nih lo cobain deh. Gue udah gak tau mau ngomong apa lagi, yang jelas nih kalian harus check out ini. Seperti biasa bakal gue taruh di keranjang kuning. Dan ya segitu dulu, semoga membantu. Dadah!